Kon sopo kon? Ngotot dia, ngotot. Bong deso. Kangi lebih banyak dua. Ya asli guys, dilemparin guys. Mikir buat cak lontong, cak. Eh, tong, lontong. Sabar, lontong. Sabar. Lontong. Sabar. Bayar. Gue coba ke akun Instagramnya. Ternyata. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang semua kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini yang lagi viral adalah Cak Lontong. Waktu kampanye 03, dia menghina warga Banyuwangi, wong deso. Waduh, Cak Lontong. Oke, yang belum tahu bahasa Jawa, ikutin aja ya. Wong deso itu artinya orang kampungan. Wah, ini banyak respon masyarakat yang tidak terima nih. Dan kita lihat juga bakal klarifikasi Cak Lontong itu seperti apa gitu tanggapannya setelah dihujat. Karena video ini harusnya udah 3 hari yang lalu ya. Dan ini udah viral sampai sekarang ya. Oke. Kita tonton videonya buat teman-teman yang baru mampir ke channelnya. Jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk lakukan like, komen, dan aktifin tombol loncengnya, karena biar kalian tahu saat video ini di-upload. Kita mulai videonya sekarang juga, let's go! Kita lihat dulu ya videonya. Wong Banyuwangi diolo-olo wong deso pakai melotot pula. Parah. Santai ae, Cak, enggak usah melotot. Oke. Jadi artinya wong itu orang ya. Orang Banyuwangi dikata-katain kampungan pakai melotot pula. Oke. Artinya seperti itu. Let's go, kita dengerin ya. Videonya tuh seperti apa? Cangkem bile nomor 3. Woi! Ya. Pokoknya kalau pakai kian cangkem, milih nomor telu. Telu, tiga ya. Sing tangannya kiting gitu ya. Yang tangannya Iku mau milih nomor biru iku. Nomor 2. Wes, Jawa Timur kalau pakai kian cangkem, milih nomor telu. Sopo kon? Kon sopo kon? Melotot dia, melotot. Wong deso. Orang kampungan. Yo. Pokoknya iki acara santai. Sing teko temenan karo sing dibayar kita. Ya. Yeah. Iku engko sing yang dateng bener sama yang dibayar kelihatan. Sing nongko nek mule ana mobil sing ngenteni didumi duwe. Halo. Rupamu. Wis, saiki kene. Eh, Banyuwangi wonge pinter gak? Pinter. Tak tes yo. Pinter. Pinter apa gak? Pinter, ya. Tak bukti no nek pinter apa gak? Coba dites. Siji tambah loro padha karo. Telu. Lo. Saya jawab loro berarti. Gap. Ya kan? Iku tandane wong Jawa Timur wong Banyuwangi pinter. Eh, iku lho, piroan. Dibayar piroan. Dibayar berapa? Oke. Ah, iki pinter, iki pinter. Oke, saya kita tes. Pinter apa gak awakmu? Oke. Okay. Oke. Siji tambah loro padha karo. Ah, iku tandane pinter. 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 Sing pinter aja melu-melu sing gak pinter. Oke. Okay. Ya, ya sing ya, gak pinter gak bakal nular nih wong pinter. Iya. Ya, ya itu aja lah ya, ikutin aja ya. Gua gak bisa menerjemahkan satu-satu. Kalau kita lihat komennya, klarifikasi Cak Lontong Banyuwangi. Oke, nanti kita lihat ya klarifikasinya. Ramaikan akun Cak Lontong. Oke, padahal SG teko dibayar iku Cak Lontong dewe. Hati-hati Cak Lontong Banyuwangi beda dari kota lain. Oke, mantap ya. Jadi di sini banyak orang Banyuwangi itu banyak yang gak suka karena Cak Lontong pakai emosi dan beda banget ya dengan penampilan kawannya. Kan sesama MC beda banget ya. Nah, yang emosi cuma Cak Lontong, tapi kawannya biasa aja gitu. Ya, wajar sih emosi ya. Karena dia lagi kampanye 03, tiba-tiba ada yang 02 dan siapa pemilihnya? Prabowo. Siapa pemilihnya? Prabowo. Berapa? Dan ini adalah momen Cak Lontong dilemparin botol saat kampanye Ganjar Mahfud. Oke, kita lihat ya videonya. Ya, asli guys, dilemparin guys. Oh, tuh. Orang Banyuwangi nih, bos ya. Senggol dong. Dibilang wong desa, botol pun bertindak. Eh, ini serius ya?
Oh iya, kampungan, kampungan. Oh iya iya iya. Oh iya benar. Dilemparin teman-teman. Dan gue denger, kalian denger kan kata-kata kampungan, dan di mana Cak Lontong bilang wong deso. Kayaknya sih iya ya. Kayaknya ini video beneran ya. Apa bukan guys? Tapi kayaknya beneran sih ya, karena masih nyambung gitu. Next. Dan ini ada salah satu juga momen ya, Bu Puan gitu ya. Bu Puan bilang 03, malah yang angkat 02 semua. Kita lihat ya videonya. Ganjar Mahfud. Oke, kita lihat tangannya 3-3. Ini ada yang 2 nih. Ini ada yang 2 nih belakangnya. Ini 2. Wah, anjir, belakangnya lebih banyak 2. Gila, lebih banyak 2-nya. What the hell. Ganjar Mahfud Prabowo. Oke. Next, ini mungkin yang membuat Cak Lontong kesal ya sebenarnya. Ini kita lanjut tanggapan dari netizen. Mikir buat Cak Lontong, Cak, kampanye itu tujuannya biar visi misi yang disampaikan oleh seseorang kelompok orang yang sedang nyalon sampai kepada semua calon pemilih yang sudah ditetapkan dalam DPT. Miliki pengaruh kuat, tak peduli dia itu saat ini mendukung siapa, sudah mendukung atau bukan. Bahkan orang yang saat ini belum mendukung bisa berubah jadi pendukung. Kenapa ada artis yang diidolakan, hiburan yang dihadirkan, ya seperti sampean, agar mereka tertarik untuk datang berkumpul, si calon ini bisa menyampaikan pesannya. Bukan sebaliknya, dimarahi, pelototi. Nah, kapan elektoral suara si calon meningkat, yang berbeda langsung dimarahi. Itu jadi namanya intimidasi. Sampean kan berharap di panggung satu suara dengan Anda, mengangkat jari yang sama. Ada kemampuan komunikasi dan retorika dong, Cak. Ini acara terbuka. Ini saya rasa kurang tepat. Kecuali jika itu acara tertutup untuk pendukung 03 saja. Dan mikir buat Cak Lontong, Cak. Mikir, mikir katanya ya, mikir Cak Lontong ya. Intinya dari pesan dari abang-abang kita ini, yang dimana bebas lah ya, mau berpendapat juga gak perlu ngata-ngatain orang deso, melotot-melotot. Apalagi itu acara terbuka teman-teman ya, bukan acara tertutup gitu. Sampai harus bilang-bilang seperti itu dan nunjuk-nunjuk gitu ya. Oke, next. Ke netizen yang lain. Nek ngomong sak, ngomong di hati-hati. Terus nah aku pilih nomor 2. Terus opo-opo cang kamu. Waduh guys. Ini serius, pengen disantet. Waduh. Mau disantet, teman-teman. Ada secacen ya belakangnya ya. This is Banyuwangi ya. Next. Orang desa. Kenapa tuh mbak? Hei tang lontong, rana wong desa rana sing milih presiden. Diare ini artis ibu kota rana wong desa reneng sing delok koni lu tang lontong. Pekok tipek dewe koni. Betul juga sih, gak ada orang desa, gak ada yang jadi presiden ya. Iya, suara orang desa lebih berpengaruh ya. Karena kan Cak Lontong bilang, wah orang Banyuwangi, orang desa gitu kan. Betul, betul. Next. Iku mau milih nomor piro iku? Terus nek aku milih nomor loro kon kate lapo, cuk. Omonganmu ngotot-ngotot. Kon iku sapa? Pangkatmu apa? Supaya kon artis viral, kon termedidi, ngatur-ngatur Jawa Timur. Jawa Timur los. Prabowo nomor loro. Satu nyali, wani pokoknya Prabowo. Prabowo. Jadi sebenarnya bebas sih ya. Berpendapat ya. Gua di sini tidak mendukung. Ingat ya, gua tidak mendukung siapapun. Gak mendukung 01, gak mendukung 02, gak mendukung 03 ya. Oke, lanjut lagi next. Kita yang gitu. Iku mau milih nomor piro iku? Walah gayamu, Cang. Kemlinti saiki. Aku wong desa, panggal nomor loro, Oke. Cakep. Tong, lontong. Sabar, Bang. Sabar. Lontong, sabar. Bayar piro kon, bayar piro. Nanti mata nih melotot-melotot kayak sabar. Kue. Sabar pak, sabar. Menghina wong deso, iki wong deso, wong deso iki, wong deso. Orang kayak ku, orang kayak kue, orang titika.
Cakep. Dasar wong desa ora penting bayaran. Ikhlas. Prabowo, Prabowo nomor loro. Waduh. Kon bayar piro kok? Sabar, sabar. Ngukur wong desa ora butuh bayaran. Ikhlas. Ngerti kon? Melotor-melotor ngomongi wong desa asu. Serem kali wah ya. Ku tengok-tengok serem juga abang kita ini ya. Ya intinya dibilang, "Nih, aku orang desa. Lihat nih, aku enggak butuh bayaran. Nomor 2 tetap." Gitu. Intinya sih seperti itu ya, teman-teman ya. Ini yang dia tidak sejauh aja. Next. Tong, lontong. Iki Jawa Timur, Tong. Cakep. Enggak sepele, Tong. Jawa Ajar, Timur wonge sangar-sangar. Calon, Tong. Iki surat terbuka gawe calon, Tong. Kelihatan ya, guys. Sangar sampean, ya. Sampean enggak perlu nang Jawa Timur. Ya. Sampean cukup klarifikasi minta maaf karo wong Jawa Timur. Cakep. Lek sampean bermasalah karo wong Kalimantan, mungkin sampean dikongkon nang Kalimantan. Lek calon tong bermasalah karo wong Papua, sampean mesti dikongkon nang Papua klarifikasi permintaan maaf. Oke. Okay. Mungsu wong Jawa Timur enggak perlu. Wong Jawa Timur bisa membunuh tanpa menyentuh. Waduh, disantet lah. Kangen tanpa harus bertemu. Iso golek duit, nyolong duit hanya dengan bersilah. Jadi Cak Lontong cukup minta maaf lewat video saja kepada warga Jawa Timur. Wong Jawa Timur gak sepele. Sangar awakmu, Cak. Mantap, Pak. Tong Lontong. Eh, sing tangane kiting iso yo. Eh, iku mau yo ngalah, Cak. Cak Lontong. Wene di gawe lontong beda bisnis. Beda 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 konsep kok kowe karo wong Jawa Timur apa meneh karo wong desa wis tuwek kakan penting milih yo milih dukung yo dukung dukunge dukung kok nambah-nambahi musuh kowe iki wong tuwek kaya kakan penting kah ajar Bu Cak Lontong Cak Lontong ajar Bu jenengmu wis viral. Ora usah kakan golek masalah kowe nek gak usah cari masalah kowe nek nyampe kowe mati disantet wong kapok. Santet. Aneh-aneh. Cak Lontong, Cak Lontong. Musuh-musuh akeh, Cak. Oke, ya. Itulah respon dari beberapa masyarakat Banyuwangi, teman-teman. Ya, kita udah nonton semua videonya. Apakah Cak Lontong mengklarifikasi? Oke, mari gua cari jejak digitalnya. Dan gue coba ke akun Instagramnya, ternyata tutup akun teman-teman ya. Wow, sumpah ini sampai kenal mental loh ya sama masyarakat Banyuwangi. Wow, ini sampai dia tutup akun loh, padahal followersnya udah 400 ribu pengikut. Luar biasa ya, dia tutup akun. Gimana nih? Sebenarnya Cak Lontong itu belum ada video klarifikasinya ya teman-teman setelah gue cari. Dan bahkan akunnya pun ya itu, kita bisa lihat akunnya di private ya, ditutup. Jadi gimana nih? Dan kita langsung aja masuk ke akun YouTube-nya. Oke, di akun YouTube-nya ada hal yang menarik teman-teman ya. Hal yang menarik apa teman-teman? Oke, kita lihat ya. Komennya itu masih seger-seger semua. Tuh lihat tuh 1 menit yang lalu dari Fendi Wijaya. Jadi MC gae mangan ae kok melinti mendak Banyuwangi azu. Heh, su cangkemmu azu. Jadi yang enggak tahu artinya azu ini itu artinya hewan yang berkaki 4 ya, yang biasa menggonggong guk 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 ANJ. Nah, itu itu ya yang buat enggak tahu. Next, weh, wes tuwe kadung ngomong iku sing api cak, siji kesalahan iso gawe catur salawasi salam waras. Dua ya, artinya gini, udah tua ngomong itu yang bagus-bagus aja gitu ya, enggak usah nyari masalah. Oke, next. Yo opo banteng hutong lontong menang tak. Isinya orang Banyuwangi semua ya teman-teman ya. Wow. Diserang semua ya. Gokil, gokil. Ini langsung berapa komentar coba? 483 komentar loh. Wow. Ya intinya sih
Untuk menutup video ini, Calontong belum melakukan klarifikasi. Bahkan di akun YouTube-nya Calontong sendiri gak ada video klarifikasi. Di Instagram-nya pun di private ya. Ya mungkin setelah video ini diupload, gak tahu apakah bakal ada klarifikasinya atau belum. Setahu gue sih, yang gue kenal orangnya Calontong ini, dia seorang pelawak dan argumen dia itu selalu betul terus gitu ya, selama ngebawa pelawakan dia. Kayaknya sih agak susah sih buat mengklarifikasi Calontong ya. Gue nih fans Calontong teman-teman ya, dulu karena gue suka nonton lawakan dia ya, dia kan seorang komedian. Kayaknya sih belum tahu deh dia bisa klarifikasi apa enggak. Kayaknya tidak mungkin deh ya. Dan ya gimana teman-teman, apakah Calontong bakal disantet sama orang Banyuwangi? Gimana pendapat kalian soal Calontong ini? Oke, gue di sini Fadli undur diri dulu. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Ataupun ada kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang kurang baik, gue minta maaf banget. Sampai jumpa di next video. Gue Fadli undur diri. Terima kasih yang udah nonton video ini. See you, goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.